Salat gaib ini digelar di Masjid Arfahruddin Kompleks Kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Salat gaib dilaksanakan usai salat zuhur berjamaah. Menurut Wakil Rektor 3 UMM, Nazaruddin Malik, salat gaib ini sebagai bentuk penghargaan dan bentuk bela sungkawa atas meninggalnya Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Presiden ketiga B.J. Habibie sendiri memiliki tautan dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Bahkan masjid yang berada di area kampus dan digunakan dalam salat gaib tersebut dulunya diresmikan oleh B.J. Habibie. Selain itu, saat menjabat sebagai Menristek, B.J. Habibie sangat mendukung pengembangan Fakultas Teknik di Universitas Muhammadiyah Malang. Ini adalah penghargaan pada beliau sekaligus sebagai canangan untuk mengingatkan kembali pada bangsa ini bahwa masa transisi Indonesia yang paling penting itu adalah justru ketika Presiden Habibie menjadi presiden dalam waktu singkat, berhasil meletakkan landasan demokrasi dan landasan bagi proses-proses kepemimpinan di Indonesia berikutnya. Karena situasi pada saat itu sangat sulit, banyak krisis ekonomi, banyak ledakan rasialisme, banyak kerusuhan-kerusuhan. Nah, kemampuan beliau menghimpun semua itu patut untuk diberi apresiasi oleh bangsa Indonesia. Presiden ketiga Republik Indonesia meninggal dunia pada Rabu kemarin. B.J. Habibie meninggal usai dirawat di RSPAD Jakarta. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.